Oke, halo, selamat datang kembali di acara Guest Shop Monthly Tournament yang kelima. Ya, di sini sudah berlangsung semifinal FIFA 13 antara Andy W dengan Edwin. Lawan Edwin. Dan bisa dilihat di sini komentator hari ini adalah Andre dan Garlic. Ya. Andre dan Garlic. Jadi bisa dilihat di sini, ini bisa dibilang mirror match ya kalau di game fighting. Itu adalah Real Madrid, Real Madrid dua-duanya. Ya, Real Madrid dua-duanya dan bisa dibilang dari awal dari awal turnamen. Dari awal turnamen tuh banyak banget yang pakai Real Madrid ya. Kalau perlu semua yang di stream tuh pakai Real Madrid. Dan ada menang semua ya yang pakai Real Madrid. Itu keren sekali ya. Jadi itu adalah suatu fenomena yang bisa dibilang menakjubkan. Iya. Kalau dipikir-pikir representasi di dunia nyata jadi Barca. Jadi ini juga apa? Jadi merembet juga ke game-nya gitu. Karena di dunia nyatanya memang Real Madrid tuh getol banget beli pemain-pemain yang bagus. Iya, contohnya sekarang ya Gareth Bale ya. Gila 100 juta euro. Yeah. Bayangin jadi, aja ya, yang mahal-mahal gitu udah pasti kan statistiknya di bagus-bagus ini. Juga. Dan pertandingan dimulai dengan kick off dari Andy Way. Oh, Cristiano Ronaldo. Operan yang salah. Ya. Di Maria. Oh, Cristiano Ronaldo. Oh, tidak ada apa siapa ini? Siapa? Kosong saja di depan. Saya nggak makan. Ini kayaknya pakai posisi pakai formasi 3-4-3 ya, yang Real Madrid yang warna putih ya. Si Andy ya. Andy ya. Tadi di belakangnya soalnya 3 back sejajar. Oh ya. Iya. Kalau si Edwin pakai belakangnya 4 ya. 4-3-3 kah? Ya belum, enggak tahu. Ya, Cristiano Ronaldo membobol sendiri. Oh, digocek sana sini. Oh, wih. Oh, bagus sekali oleh Edwin. Oh, masih digocek. Lewat. Dan kesempatan. Wow. Oh, nice, bagus sekali Andy. Ya, corner kick. Oh, ditonjok saja. Gocek sana sini, dioper. Oh, apa yang terjadi? Oh, tendangan gawang ya rupanya. Kalimon, Di Maria. Oh, Andi sedang mencari celah. Oper-operan yang sangat baik. Oh, mungkin dia melihat itu bukan tempat yang baik. Oh, lepas saja. Salah mengoper. Apakah dapat? Dapat. Tenang masuk. Diblok saja, saudara-saudara. Baik, kalau diblokannya. Ya, Ronaldo. Ayo mau bawa. Masih di bawah juga. Lukas Modric apakah akan mengirim operan umpan silang? Oh enggak. Tidak, dikembalikan operan ke tengah. Oh, ditendang langsung. Penyelamatan nice yang sangat baik. Fingertip save dari Iker Casillas. Pertandingan yang sangat ketat tentunya. Ya. Oper ke Benzema, balik ke Cristiano Ronaldo. Mesut Ozil. Oh, oper ke Benzema. Apakah akan umpan terobosan? Tidak, dikembalikan ke tengah. Oh, sangat baik umpan terobosan. Akan ditenang saja dan diblok. Diblok oleh Edwin. Tendangan corner, tendangan sudut. Tidak ada siapa-siapa. Jadi foul. Saudara-saudara. Oh, kartu kuning.
kartu kuning kepada dari sisi putih. PP dari Real Madrid home. Oh, bagus sekali Di Maria sendiri. Oh, penjagaan sudah ada. Ya, apa yang akan terjadi? Oh, sangat baik. Di bawah sendiri. Ditangkap. Ditangkap oleh Casillas. Berlari sendirian. Ya, dioper. Oke, penyerangan terjadi. Ya, wow, bagus sekali operannya Cristiano Ronaldo. Lewat sendiri. Dapat tidak pelanggaran, saudara-saudara? Tidak pelanggaran. Menakutkan sekali, bisa aja tuh. Apa yang terjadi? Kosong. Apakah offside? Tidak offside. Tacklingnya sangat baik. Sangat baik sekali defense-nya. Corner kick. Angel Di Maria dan berhasil di interrupt saudara-saudara. Saudara. Kita lupa lihat namanya. Kembali Andi membangun serangan. Benzema. Oper-operan tadi dengan Cristiano Ronaldo. Di Maria. Ya, Cristiano Ronaldo. Nice defense. Umpan terobosannya gagal. Masih bisa diselamatkan. Tidak terjadi throw-in tadi karena mengenai tidak ke sisi lapangan. Sepertinya sangat mengandalkan Angel Di Maria nih untuk membangun serangan. Iya, betul sekali. Dan Cristiano Ronaldo sendiri. Tangkap oleh Casillas. Ya. Ozil. Benzema. Ya, simbo bola. Benzema sudah di tengah lapangan dan iya dan kosong itu. Casillas. Potong itu saja. Dioper ke Modric. PP mendapat kartu kuning. Andi bermain sangat berhati-hati. Ya, tadi sedangkan Edwin menumpuk pemainnya di belakang semua. Tadi sudah baik sekali kesempatan crossing dari Andi, tapi kipernya berhasil menahan. Standarnya Iker Casillas juara dunia, juara Eropa pasti tinggi banget statistiknya. Sangat tinggi statistiknya. Oke. Penyerangan sudah 45 menit terjadi extra. Injury time. Cristiano Ronaldo, Di Maria. Di Maria masih bawa bola. Bagus sekali. Kuat sekali Angel Di Maria penguasaan bolanya. Masih di bawah juga. Bagus sekali Cristiano. Ronaldo. Apakah akan menendang? Apa yang jadi? Menendang. Gol. Oleh Andi menggunakan Mesut Ozil. Akhirnya gawangnya terjebolkan juga. 1-0 untuk Real Madrid. Kostum putih. Sangat bagus sekali tentunya tadi. Dan babak pertama sudah selesai. Apakah akan terjadi team management? Langsung saja. Ya, dioper ke kakak. Sebuah serangan. Tipis sekali. Sudah sangat baik padahal tadi melewati 4 back-nya tadi. Sangat agresif dan baik. Tapi ya masih melebar di sisi gawang. Sekarang Andiwe bermain tenang sekali dengan operan-operan. Apakah ia mengincar ball possession kita juga tidak tahu. Tapi bisa jadi. Bahaya sekali tadi. Ya, operan panjang. Seperti main sirkus. Main sirkus.
Oke. Ya, kakak. Kedudukan Modric masih 1-0 untuk Andi. Untuk Andi. Ayo, oleh Edwin. Sangat baik di menit-menit terakhir ya. Injury time. Andi sebenarnya dia datang terlambat ke turnamen ini. Untungnya masih ada peserta yang batal berhalangan hadir sehingga dia masih bisa ikut turnamen. Sangat sabar sekali dari tadi bolanya di putar-putar ya, di belakang. Mungkin dia main aman ya, karena dia mendapat satu aja itu susah sekali menembus juga Edwin. Dan juga menarik pemain tengah Edwin maju ke depan. Apakah akan dilewatkan? Sangat bagus sekali, bahaya. Tidak. Tengahnya kosong. Masih ada kesempatan lagi. Kesempatan di blok. Terjadi tendangan sudut. Dipilih Modric. Dan masih ada orang di luar. Dibawa, dioper. Fabio Di Maria lagi. Offside oleh wasit. Jadi tendangan bebas. Menit ke-65 saudara-saudara, tinggal 25 menit lagi. 25 menit waktu di dalam, bukan waktu aslinya. Bukan. Satu bukan real time. Kita 6 menit. Bukan real time, waktu game. Dioper ke Modric, Di Maria. Oper lagi ke Kalejong atau Kalejong. Ozil. Berhasil dicuri, ayo Edwin. Edwin Guerrero sendiri di tengah. Dioper ke atas. Apakah? Tendangan. Sudah baik sekali. Terjadi tendangan bebas ternyata. Dioper gitu saja dan dioper lagi. Terjadi tendangan langsung sepertinya. Game dari celah. Edwin. Tidak. Penalti. Penalti kick. Apakah yang akan terjadi? Iya. Dan tepisannya sangat baik. Andi, baik sekali tepisannya. Sangat bagus. Cristiano Ronaldo berlari sendirian. Sendirian. Oke, terjadi tim management. Andi ingin mengganti formasi dan mengganti pemain squad. Dan terjadi pergantian-pergantian posisi, pergantian-pergantian pemain. Terjadi tim manajemen di sini. Akankah terjadi pergantian pemain? Apakah dari kedua tim? Pergantian oleh kedua tim. Marcelo masuk menggantikan Sami Khedira. Dan tendangan itu. Di atas Mister Gawang. Masih jauh di atas. Apa yang terjadi? Injury. Langsung sakit. Cristiano Ronaldo. Diganti oleh Karim Benzema. Cristiano sedang sakit. Mukanya mirip dulu. Terlalu terburu-buru.
Edwin. Buru-buru Edwin. Umpan jauh sekali. Apakah jauh dapat sekali? Oh, operan ke tengah. Dan apakah? Oh, masuk lagi. 2-0 tendangan oleh Di Maria. Sangat baik kosong tadi di tengah. Bagus sekali. Pertandingan dimulai lagi. Edwin benar-benar kesulitan sekarang. Dia harus mengendaki gunung dengan 2 gol di belakang. Mendaki gunung, melewati. Oh, langsung saja. Cristiano di depan sendiri. Tidak offside, masih apa bisa. Apa yang terjadi? Masih bisa. Oh, digotek-gotek. Dan apa yang terjadi? Oh, langsung heading. Oh, di blok. Berlari. Sendiri dapat, lagi dapat. Di Maria. Oh, dapat. Kosong sekali belakang. Di Maria, apa yang terjadi? Tendangan langsung. Oh, dan oh, kena tiang. Berhasil kena ke tiang. Tiangnya bermain dengan sangat bagus. Tiangnya bermain. Coba lagi kali ini tiang sebelah kiri, belum? Ya, kakak. Ya. Oh, Benzema dengan oper Cristiano, Benzema. Oh, gocekan yang gagal. Oh, masih Benzema, masih dipotong. Ini sepertinya Real Madrid itu adalah tim I want to win ya. Tim I want to win dari Madrid. Madrid Barca itu I want to win, man. Bukan soal tim favorit. Mungkin aja nih main 5 tim seperti MU atau City gitu kan, Tottenham. Tapi I want to win. Jadi ya begitu deh. Oh, operan Cristiano Ronaldo masuk ke gawang kotak penalti. Tidak penalti. Dia terjadi foul. Sudah injury time. Soalnya tadi sudah dapat penalti, jadi mungkin wasit tidak mau memberikan penalti untuk kedua kalinya. Keluar. Dan selesai. Andy Wei maju ke final FIFA 13 Guest Shop Monthly Tournament 5 di Mall Metropolitan Bekasi.